Bagaimana? Keren kan? Penampilan drama musikal tadi diperankan oleh siswa-siswi SD Bunda Hati Kudus loh. Drama musikal tersebut hanya salah satu kegiatan pentas seni yang dilaksanakan di SD Bunda Hati Kudus. Masih banyak kegiatan yang diprogramkan untuk mengembangkan karakter dan potensi siswa di berbagai bidang. Ada berbagai kegiatan pentas seni, seperti drama musikal Christochorus, pentas budaya tradisional, serta lomba-lomba peringatan hari besar nasional, seperti Sumpah Pemuda, Bulan Bahasa, Hari Batik, Hari Pangan Sedunia. Kegiatan field trip untuk memberi pengalaman baru di dunia nyata, belajar kreatif, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mandiri, dan percaya diri. Ada teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri. Aku bersekolah di SPBHK Kota Wisata dan sekarang aku menginjak kelas 6 SD. Hari ini aku mau cerita sedikit nih soal pengalaman aku dan kegiatan-kegiatan seru yang aku lalui di SPBHK Kota Wisata. Nah, aku ini senang banget sekolah di sana karena selain kita diajarin tentang akademis, kita juga diajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Serta Bapak Ibu guru dan suster yang ada di sana selalu mengajarkan kita untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan yang paling penting, mereka juga mengajarkan kita menghargai semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal makhluk hidup nih, aku mau cerita nih. Waktu aku kelas 4 SD, aku bareng teman-teman semua pergi ke Bukit Hambalang untuk dalam rangka kegiatan field trip. Nah, di sana kita belajar tentang jenis-jenis tumbuhan. Banyak banget ini yang kita dapat. Pengembangan karakter religius, disiplin dan tanggung jawab, peduli sesama, kemandirian, dan cinta tanah air. Untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, diadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing, yaitu olahraga, seni tari, seni musik, seni suara, seni lukis, dokter kecil. Pengembangan bidang bahasa bekerja sama dengan lembaga bahasa Mandarin dan bahasa Inggris yang telah mengadakan kegiatan English Camp Program to Singapore. Pengembangan bidang IT diprogramkan pembelajaran komputer bekerja sama dengan lembaga pendidikan komputer ternama. Berbagai prestasi diraih oleh siswa-siswi SD Bunda Hati Kudus sebagai apresiasi bagi siswa-siswi yang berprestasi akademik. Diberikan diskon SPP sebesar 20 hingga 50% selama 1 tahun pelajaran. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Anda di SD Bunda Hati Kudus, Kota Wisata.